Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait kawah di planet Mars yang seperti sidik jari. Kepengen tahu kan, kawah apa yang dimaksud? Sebelum kita lanjut penjelasannya, untuk teman-teman pencinta astronomi dapat mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. NASA merilis gambar menakjubkan dari kawah unik di planet Mars dengan punggung aneh dan bercahaya yang membuatnya tampak seperti sidik jari manusia. Kawah yang diberi nama Iris Zero ini secara resmi menandai titik tengah di planet merah. Kawah pada foto tersebut berupa cekungan selebar 0,5 km yang berada di dalam kawah Iris yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 43,5 km. Gambar yang dirilis itu diambil pada 8 September 2021 menggunakan eksperimen sains pencitraan resolusi tinggi di Mars Reconnaissance Orbiter NASA dan dibagikan oleh NASA dalam sebuah unggahan Instagram pada 11 April 2022. Kawah Iris diberi nama oleh astronom Inggris Sir George Biddle Iris yang membangun teleskop di Greenwich Royal Observatory merupakan orang pertama yang melihat kawah besar tersebut. Para astronom memilih Iris sebagai meridian utama karena kawah tersebut cukup besar untuk dilihat oleh teleskop pada saat pertama kali ditemukan. Namun kini, ilmuwan memilih Iris Zero sebagai meridian utama Mars menggantikan Iris karena dinilai lebih tepat dan tidak memerlukan perubahan pada peta yang ada. Kawah Iris terletak di wilayah yang disebut sebagai Sinus Meridiani, jika diterjemahkan berarti Teluk Tengah. Abigail Priman, seorang ilmuwan planet dan wakil proyek untuk penjelajah Curiosity NASA, mengatakan pegunungan bercahaya di kawah dikenal sebagai pegunungan Aeolian Ridges. Debu yang menutupi pegunungan Aeolian Ridges di Iris Zero kemungkinan adalah hematit, mineral terbuat dari oksidasi besi yang banyak ditemukan di sekitarnya sehingga membuatnya tampak berwarna abu-abu di dalam foto.